ketahui dulu apa yang disebut dengan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan atau perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh, 5 per 10 ditulis dalam bentuk desimal 0,5. 5 per 10 sama dengan 0,5. Kalau 3 per 0,3.

pecahan yang penyebutnya itu 10, 100, 1000, 10000, 100000, sejuta dan seterusnya. Mari kita belajar bagaimana merubah sebuah pecahan menjadi bentuk desimal. Kita lanjut ke contoh soal. Bagaimana merubah 1 per 5 menjadi bentuk desimal? 1 per 5 artinya 1 dibagi 5. 1 dibagi 5, kita tulis 1 di dalam rumah ini, kemudian 5 di luar rumah. 1 dibagi 5. Karena 1 lebih kecil daripada 5, kita langsung menggunakan desimal dengan menulis 0, di atas. 0, setelah kita tulis 0, kita tambah 0 di sebelah kanan angka 1. Kemudian kita cari kelipatan 5 yang sama dengan 10. Kita ketahui 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Berarti kelipatan 5 yang hasilnya 10 adalah 2 dikali 10. Berarti 2 kita tulis di atas. 2 ditulis di atas. 2 kali 5, 10. 10 di bawah. Kemudian 10 dikurang 10. Sama dengan 0. Berarti ini pembagian yang tidak ada sisanya. 0. Dengan demikian, 1 per 5 adalah 0,2 dalam bentuk desimal. 1 per 5, bentuk desimalnya adalah 0,2. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. 2 per 5, 2 dibagi 5. 2 di dalam, 5 di luar. Karena 2 lebih kecil daripada 5, kita menggunakan desimal 0, 0, 0 kemudian kita tulis 0 di sebelah kanan angka 2. Kita cari kelipatan 5 yang sama dengan 20. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20. Kelipatan 5 yang sama dengan 20 adalah 4 kali 5, 20. 4. Berarti 4 kita tulis di atas. 4 kali 5, 20. 20 dikurang 20, 0. Tidak ada sisanya. Berarti 2 per 5, bentuk desimalnya adalah 0,4. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. 1 per 4. 1 dibagi 4. Per artinya bagi. 1 di dalam, 4 di luar. 1 lebih kecil daripada 4. Kita butuh desimal. 0, kemudian kita tambah 0 di sebelah kanan angka 1. Kita cari kelipatan 4 yang dekat dengan 10. 1 kali 4, 4 2 kali 4, 8 3 kali 4, 12 4 kali 4, 16 5 kali 4, 20 Nah, dari semua kelipatan 4 ini yang mendekati 10 adalah 8 Kita nggak boleh 12 karena kita nggak boleh pilih 12 Karena 12 lebih besar daripada 10 Kita harus pilih yang sama atau lebih kecil daripada 10 Berarti 8 8 itu adalah 2 dikali 4 Berarti 2 kita letakkan di atas 2 dikali 4, 8. 8 ditulis di sini. Kemudian 10 dikurang 8, sama dengan 2. Setelah kita kurangkan 2, karena kita sudah bekerja dalam desimal, langsung kita tambah 0 di sebelah kanan angka 2. Kemudian kita cari kelipatan 4 yang sama dengan 20. Berarti kelipatan 4 yang sama dengan 20 adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti 5 kita tulis di atas. 5 dikali 4, 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Habis, selesai. Berarti 1 per 4 bentuk desimalnya adalah 0,25. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. 3 per 4. 3 per 4, 3 dibagi 4. 3 di dalam, 4 di luar. Kita taruh 0, di atasnya karena 3 lebih kecil daripada 4. Kita butuh 0 di sebelah kanan angka 3. Kemudian kita cari kelipatan 4 yang mendekati atau sama dengan 30. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24. 7 kali 4, 28. Kalau 8 kali 4, 32 kebesaran. Berarti kita pilih 7 kali 4. 7 kita letakkan di atas. 7 kali 4 sama 28. 30 dikurang 28 sama dengan 2. Kemudian, karena kita bekerja dalam desimal, begitu kita selesai mengurangkan, langsung kita tambah 0 di sebelah kanan 2. Kemudian kita cari kelipatan 4 yang hasilnya 20, 5. 5 dikali 4, 20, berarti 5 kita tulis di atas. 5 dikali 4, 20. Kemudian 20 dikurang 20, 0. Berarti selesai, habis. Tidak bersisa. Bentuk desimal dari 3 per 4 adalah 0,75. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. 1 per 8, 1 dibagi 8, 1 di dalam, 8 di luar. 1 lebih kecil daripada 8 sehingga kita bekerja dalam desimal. Kita letakkan 0, di atas, kita tambah 0 di sebelah kanan angka 1. Kita cari kelipatan 8 yang mendekati 10. 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16 berarti 1 ya. Wah, wow. 3 kali 8, 24, 4 kali 8, 32, 5 kali 8, 40. Berarti kita pilih 1, karena yang mendekati 10 itu 8, ketika 1 dikali 8. Kita tulis 1 di atas, kita tulis 8 di bawah 10, kita kurangkan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Karena kita bekerja dalam desimal, begitu selesai, mengurangkan, kita tambah 0 di sebelah kanan, angka 2, 20. Kemudian kita cari kelipatan 8 yang mendekati 20. Kelihatan di sini 2 kali 8, 16. Ini kelipatan 8 yang mendekati 20. Kalau 24 kebesaran, kalau 8 kejauhan. Berarti 16, 2 kali 8. Kemudian kita tulis 2 di atas. 2 kali 8, 16. Kita tulis 16 di bawah 20. Kemudian kita kurangkan 16 dari 20, 20 kurang 16 sama dengan 4. Begitu selesai mengurang, mengurangkan ini, kita langsung tambah 0 di sebelah kanan 4. Kemudian kita cari kelipatan 8 yang sama dengan 40, yaitu 5 kali 8. Berarti 5 kita letakkan di atas 5 kali 8 40, 40 dikurang 40 sama dengan 0 selesai berarti 1 per 8 bentuk desimalnya adalah 0,125 berarti bentuk desimal dari 1 per 8 adalah 0,125 kita lanjutkan ke contoh berikutnya 7 per 25 7 dibagi 25 7 di dalam, 25 di luar. 7 lebih kecil dari 25 sehingga kita bekerja dalam desimal. 0, kita ditulis di atas. Kemudian kita tambah 0 di sebelah kanan 7. Kita cari kelipatan 25 yang mendekati 70. 1 kali 25, 25. 2 kali 25, 50. Kayaknya nih 2 kali 25 yang mendekati 70. Kalau 3 itu 75. 3 kali 25 75 kebesaran. Berarti kita pilih 2. 2 ditulis di atas. 2 kali 25 50. 70 kurang 50 sama dengan 20. Setelah selesai mengurang, kita tambah 0 karena kita bekerja dalam desimal jadi 200. Kita cari kelipatan 25 yang hasilnya 200. 4 x 25, 100, 5 x 25, 125, 6 x 25, 150, 7 x 25, 175, 8 x 25, 200, berarti 8. Kita pilih 8, kita, letak, kita tulis 8 di atas. 8 x 25, 200, 200 dikurang 200, 0. Selesai, tidak, tidak ada sisa, berarti bentuk desimal dari 7 per 25 adalah 0, 28. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. 1 per 125. 1 dibagi 125. 1 lebih kecil daripada 125, sehingga kita membutuhkan bentuk desimal 0, Begitu selesai kita tulis 0, kita tambah 0 di sebelah kanan angka 1 jadi 10. Namun 10 juga lebih kecil daripada 125. Kelipatan 125 yang mendekati 10 itu 0. 0 kali 125 sama dengan 0. Berarti kita tulis 0 di atasnya. 0. 0. 0 kali 125. 0. 10 dikurang 0. 10. Begitu kita selesai mengurang, kita tambah 0 di sebelah kanan angka 10. Kemudian ternyata 100 juga masih lebih kecil daripada 125 sehingga kita cari kelipatan 125 yang mendekati 100 masih 0. 0 kita tulis di atas. Kemudian 0 dikali 125 sama dengan 0, 100 dikurang 0, 100. Setelah selesai mengurangkan dengan 0, kita tambah lagi 0 di sebelah kanan 100. Kita cari kelipatan 125 yang hasilnya 1000. 1 kali 125, 125. 2 kali 125, 250. 3 kali 125, 375. 4 kali 125, 500. 6 kali 125, 600. 5 kali 125, 625. 6 x 125, 750 7 kali 125, 875 8 kali 125, 1000 Berarti 8 kali 125 sama dengan 1000 Kelipatan 125 yang ke 8 Yang 8 8 x 125, 1000 Kita tulis 8 di atas 8 kali 125 1000 kita tulis 1000 di bawah 1000 1000 dikurang 1000 0 habis tanpa sisa, selesai berarti bentuk desimal dari 1 per 125 adalah 0,008. Dari contoh-contoh yang di atas, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan latihan, merubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara mengklik tautan yang ada di channel youtube di bawah atau mengetik ulang ini. Atau juga bisa memindai QR code yang ada pada tampilan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa! Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, dan klik like atau share kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.